Hai, Assalamualaikum geng, bersama saya Adik J dari PA Elektronik Air Putih Kuantan. So, kalau korang boleh tengok sekarang ni kat depan saya adalah dua portable speaker dari jenama M Audio dan di sebelah kiri saya adalah JW122 bersamaan 600 watt dan di sebelah kanan saya pula iaitu JW152 bersamaan 800 watt. Okey geng. Macam korang boleh tengok ke depan saya sekarang ni adalah dua biji speaker di bahagian depan. Dia ada tweeter dan dia ada subwoofer. Dan di sebelah sini juga ada tweeter dan juga subwoofer. Tapi subwoofer antara dua ni adalah berlainan. Sebabkan ini 15 inci dan ini 12 inci. Okey, korang dah tengok kan bahagian depan? So, kita tengok bahagian belakang pula. Jom! Okey, kalau korang dah tengok di bahagian depan tadi, ni adalah bahagian belakang dia. Kat sini kau boleh tengok adalah ada mode AUX, ada mode Bluetooth dan juga radio ataupun FM. Okey, kat sini pun ada record, ada TWS, sini button next atau preview. Ni adalah mic priority. Okey. Kat sini adalah main volume dia kalau kau tengok kat sini eh. Okey, kat sini pun boleh masuk USB. Ini adalah guitar volume, mic volume, treble, bass, mic treble, mic bass, echo dan delay. Okay, kat sini adalah AUX in. Kalau korang daripada handset ataupun laptop, korang boleh cocok masuk sini. Dan sini adalah AUX out. Adalah korang daripada speaker nak ke speaker lain. Kat sini ada slot iaitu gitar 1 dan gitar 2, mic 1 dan mic 2. Okay. Kat sini adalah untuk AC input macam power lah. Kat sini adalah DC untuk 12 volt punya. Kalau korang macam bawa speaker ni pergi healing ataupun pergi camping, tapi speaker ni tak ada bateri, korang ambil bateri kereta yang 12 volt punya, korang cocok je kat sini, dia boleh hidup. Okay? Okay kan, tadi kita dah review yang 12 inci punya. Sekarang ni kita review iaitu 15 inci punya. Kalau korang tengok kat sini, function dia sama je macam 12 inci punya. Dia ada mode AUX, dia ada mode Bluetooth, dia ada mode radio atau FM. Lepas tu ada record, ada TWS. TWS ni adalah kalau korang ada dua speaker yang sama macam ni, iaitu 15 inci model JW152. TWS ni adalah fungsi dia untuk pairing dua speaker. Kalau korang buka satu lagu, nanti dekat speaker dua-dua tu keluar satu lagu. Faham tak? Okay. Ni pun ada mic priority, iaitu kalau korang rasa macam nak jadi DJ, korang boleh pakai mic priority ni. Dia macam mana? Kalau korang pasang lagu, nanti bila korang bercakap ataupun korang ucaplah apa-apa, nanti lagu tu akan dia down, dia jadi slow. Okay, itulah fungsi mic priority ni. So macam biasa ada main volume, USB, gitar volume, mic volume, treble, bass. Sama lah macam yang 12 inci punya. AUX in pun ada, AUX out pun ada, slot gitar dan mic. Sama juga AC input, DC 12 volt. Okay. Okay geng, menarik kan review kita tadi? So, apa yang menarik lagi tentang dua speaker ni? Kalau korang beli kan, dia dapat dua mic dengan satu remote control. Kalau korang nak control dari jauh pun boleh. So, siapa yang sesuai untuk pakai speaker-speaker macam gini? Kalau korang jamming, kalau korang basker, korang boleh pakai portable speaker ni. Sebab apa? Sebab boleh cocok untuk gitar, okay? Kalau korang nak nyanyi pun boleh. Okey, tadi kita pun dah review dia punya belakang, dia punya depan. So, mesti korang rasa nak dengar sound dia macam mana kan? Okey, kalau korang nak dengar, let's go! Okey, geng, macam mana sound dia? Kalau korang boleh dengar kan? Ini adalah fungsi mic priority. Kalau saya tengah bercakap sekarang ni, sound dia tengah down. Kalau saya tak cakap, sound dia akan kuat balik. So kalau korang berminat untuk dapatkan dua portable speaker ini, korang boleh tekan link di bio kami, okay? So
Saya Adik J daripada PA Elektronik Kuantan Air Putih, M Audio Clarity Surround You. Bye bye. Assalamualaikum.